menuju ke arah pemandu. BTR program to win. Bagaimana RA di mata lu saat ini? Keluarga? Keluarga baru. Fly. Fly, 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 fly. Di mataku saat ini, ya RA sedang berproses membangun spirit yang baru, gitu. Membangun spirit yang baru dengan pemain baru juga, ya, dengan apa ya, tetap dengan tujuan yang sama, gitu. Dan ya itu sih, RA di mataku sekarang. Sebentar lagi yang dibenahi itu sekarang menyatukan chemistry dan gameplay. PR. Finishing, gunting, pisau, attacking, defending, semuanya harus kita benahi. Fokus ya. Skin. Hah? Skin mobil. Skin mobil enggak boleh. Enggak boleh. Anjing. Kabar gua opus. Gak boleh apa? Di mobil. Tunggu miskin. Apa gua? Performa. Menuju performa yang sangat bagus nantinya. Insya Allah. Thank you. Terima kasih banget. Bagus lagi bunga-bunga baik tadi dia. Tadi gua bilang juga yang masih jadi concern kita itu menyatukan gameplaynya dan juga chemistry. Yang artinya belum 100% jadi kendala yang kita hadapi itu yang masih di chemistry dan juga gameplay style. Setelah 5 bulan tidak merasakan namanya cinta. Jadi kasih cinta cepet. Efek kehadiran Gen Fos dan Misery. Mungkin kalau dari visiku efeknya ya, mungkin belum kelihatan sekarang dalam waktu dekat mungkin belum. Efeknya itu RA lebih bermain taktis menurutku, kayak gitu, lebih bermain taktis dalam tanda kutip ya, dengan gaya yang fresh, dengan style yang fresh. Itu visiku yang jadi yang bakal jadi ujungnya kayak gitu. Efek hadiran mereka berdua masuk di squad Red Alliance itu yang pasti lebih menghidupkan suasana yang condong udah mulai jenuh. Jadi di samping membawa style gameplay yang baru juga memberikan dampak yang positif ke outgame-nya juga. Nok 2 cok, satu cok. Udah grip ya, bisa udah grip ya. Lo banget, lo banget. Nice. Let's go. Ayo lo, kita clear. Tadi itu yang luar zona ganggu banget, Quid. Kenapa, Boy, Bob? Yang luar zona tadi tuh, Quid. Gue bisa dapat yang di pendapat tadi tuh. Kenapa, Quid? Yang di jalanan ya, saya bilang. Doni itu tipe coach yang dia prepare segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kalau buat Doni itu, kalau gue sih ngeliatnya coach yang prepare. Ya menurut gue oke lah. Tipe coach yang kayak gimana ya? Ya dia ke kita ya ada yang dipelajari juga lah dari dia juga cara segitu. Tunggu tanggal mainnya. Ya mau siapapun yang satu grup sama kita itu gak jadi masalah. Yang penting gimana kita bisa mengumpulkan pundi-pundi poin
yang sebanyak-banyak mungkin sehingga kita bisa melaju ke PMGC. Kamu sering digangguin perang di sana kan? Ya, cuman enggak di zona kecil gitu juga sih. Enggak bakal dia enggak bakal maju. Ya, takutnya aja kan, kebetulan kan. Sama kalau kita ngeperang di sana, dari bootcamp kita open. Ada kan ada batu yang dalam kan? Batu yang agak ke bawah di lereng itu. Iya. Cuman kalau batu lereng enggak bisa nembak keluar maginya. Pasti lu ngadu sama ini doang, sama yang ngopernya doang. Lebih fokus ke jalannya aja sih dulu gimana? Kayak kayak apa ya, kayak gak mikirin resultnya harus gimana, karena hasil itu ya bentuk dari proses yang bagus. Jadi ya kalau kayak di tim sebelumnya ya aku cuma mikirin oke, besok latihan apa yang mau dilatihanin, sampai akhirnya ngadapin turni, turnamen gitu, PMPL, dan ya udah kayak gitu aja yang benar-benar fokus di prosesnya. Dan kalau misalnya untuk di Red Alliance yang sekarang, aku tetap sama gitu, tidak terlalu mikirin hasil, karena pasti semuanya itu pengen hasil yang terbaik gitu. Tapi balik lagi, harus ada effort yang dikeluarkan. Jadi aku lebih fokus ke effortnya, apa yang mesti dikerjain, apa yang mesti dibenahin. Ya kalau insya Allah bagus ya, semoga itu PMGC. Nah, pokoknya nanti insya Allah kita bakal mendominasi di PMPL. Lihat aja nanti ya. Hai Bigger Troopers, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan konten-konten selanjutnya di Bigger TV.